supporter gimana ente bilangnya ini? Ya, mantap ini. Thank you.
mengetahui ada komunitas hobi olahraga bulu tangkis badminton yang ada di kalangan WNI kita di Riyadh ini. Saya bangga karena apa? Karena komunitas-komunitas olahraga seperti ini itu memberikan dampak yang positif. Yang pertama, mempererat solidaritas dan silaturahim di antara bapak-bapak sekalian. Yang kedua, kegiatan-kegiatan seperti ini saya yakin-yakinnya meminimalisir potensi-potensi tidak baik yang ada di kalangan kita. Yang pasti itu ya. Makanya kami terus mendukung baik olahraga sepak bola yang kemarin diketuai oleh Pak Jaya, sekarang sudah lengser ya. Nah, ini juga ada komunitas badminton bulu tangkis. Kita sangat bangga, kita sangat mengapresiasi keberadaan. Kehadiran bilang insya Allah nanti Februari akan ada kompetisi lagi yang lebih besar. Dan insya Allah KBRI juga siap mendukung. Ya, meskipun mungkin dukungannya ya sebatas yang kita mampu, tapi ada niat baik dari kita untuk ikut terlibat, berkontribusi, dan mendukung meningkatkan olahraga ini. Gedein dikit lah Pak. Gedein apa? Gedein dikit lah, semangat. Nah, diusahakan mohon doanya. Saya sekali lagi percaya ini ya, usaha sudah dilakukan. Katanya itu, maaf ya Pak, Allah itu, Tuhan itu tidak melihat hasilnya, tapi melihat usaha kita. Kalau usaha sudah sungguh-sungguh, keringat sudah dikucurkan, tenaga sudah di apa namanya keluarkan, tapi belum menang, artinya itu masih ada kesempatan ya. Mungkin saya tidak ingin berlama-lama ya, saya sangat senang sekali lagi berada di sini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan olahraga ini bekerjasama dengan KBRI dan bapak-bapak semuanya. Dan sekali lagi selamat buat tim badminton Cokir Riyadh.